Hubungan Al-Ghazali dan Alisa Daguis yang dulu sempat putus kembali lagi. Maya Estianti belakangan ini semakin sering membahas rencana pernikahan ketiga anaknya, terutama setelah anak keduanya, Romi, akhirnya menemukan tambatan hatinya setelah bertahun-tahun menjomblo. Sementara itu, Al-Ghazali telah kembali bersama Alisa Daguis, sosok yang pernah mengisi hatinya selama 6 tahun. Saat perayaan ulang tahun Dul Jailani, beberapa waktu lalu ketiga bersaudara tersebut memainkan permainan home pimpa untuk menentukan siapa yang akan menikah lebih dahulu. Al-Ghazali ternyata memenangkan permainan tersebut. Maya Estianti merasa kemenangan Al-Ghazali dalam permainan itu menandakan putra sulungnya itu harus segera menetapkan tanggal pernikahan. Maya yakin Al sudah siap untuk menikah dengan Alisa. Alisa Daguis yang dikenal sebagai kekasih Al-Ghazali sering menjadi sorotan publik karena hubungannya dengan putra sulung Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Selain menjadi calon menantu dari keluarga terkenal tersebut, Alisa juga memiliki latar belakang yang mengesankan dari segi keluarga, pendidikan, dan karir. Wanita berusia 26 tahun ini lahir dengan nama Alisa Paramita Daguis pada 25 Maret 1998 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kekasih Al-Ghazali tersebut diketahui juga berasal dari keluarga kaya raya. Ternyata Alisa Daguis bukan anak orang sembarangan. Alisa Daguis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya Richard Finken Daguis adalah seorang pengusaha asal Prancis yang menjabat sebagai CEO Mesa Hotel and Resort, sebuah perusahaan hotel mewah yang memiliki cabang di berbagai lokasi, termasuk di Jakarta Selatan, Magelang, Bali, dan bahkan Spanyol. Ibunya Risa Dewi dikenal sebagai seorang sosialita. Ia juga memiliki kakak bernama Alexandra Daguis dan adik laki-laki bernama Andika Daguis. Al-Ghazali selaku anak sulung diprediksi bakal duluan mengajak kekasihnya Alisa Daguis ke pelaminan. Menyadari anak-anak lelakinya bakal menikah dan berkeluarga, musisi Ahmad Dhani mengaku siap angkat kaki dari rumah. Terlebih jika Al-Ghazali menikah duluan, Ahmad Dhani bakal berkemas dan angkat kaki dari kembali Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Usut punya usut, rumah yang dihuni Ahmad Dhani dan Mulan Jamila itu rupanya sudah ditetapkan bakal diwariskan kepada Al-Ghazali. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Ahmad Dhani di mana ucapannya terekam dalam sebuah cuplikan video yang diunggah ulang akun Instagram @rompigosip Jumat 6 bulan 9 2024. Dalam unggahan itu, Dhani belak-belakan soal pembagian warisan untuk Al, El, dan Dul. Diakui Dhani, ia memberikan rumah untuk anak-anaknya, termasuk rumah yang sedang ditinggalinya kini bersama Mulan. Ia akan wariskan untuk Al-Ghazali. Sementara itu, suami Mulan Jamila itu mengaku akan pindah rumah. Sejumlah opsi lokasi untuk pindah tengah ditimbang oleh pentolan band Dewa 19 itu. Ada rencana macam-macam lah, kan rumah itu ini untuk Al. Nanti kalau Al sudah menikah, rumah yang saya tinggal ini buat Al. Saya harus pindah, ungkap Ahmad Dhani. Jadi saya memang berencana pindah, ada rencana macam-macam lah, kata Ahmad Dhani. Lagi mencari pilihan. Rencananya ada beberapa, ada yang dirancamaya atau disentuh. Saya sih lebih suka yang melihat gunung, tutup Ahmad Dhani. Tak hanya Al, El juga mendapat warisan rumah. Sementara Dul Jailani menurut Ahmad Dhani akan tinggal di rumah Maya. Jadi rumah ini kalau Al sudah nikah akan ditempati oleh Al, karena memang ini sudah diwariskan untuk Al. Rumah yang di depan akan ditempati oleh El. El nanti kalau udah nikah tinggal di depan situ, sambungnya. Kalau Dul di rumah ibunya Maya Estianti di Pajetan, udah bagi-bagi, tapi ibunya belum setuju. Kalau saya sih udah setuju, kata Ahmad Dhani. Dhani sendiri mengaku sudah mempersiap banyak hal terkait kemindahannya. Jadi kalau misal Al ada rencana besok nikah, bawa istrinya pulang, saya harus angkat ke rumah ini. Rumah yang di depan jadi milik El, karena Dul akan tinggal sama bundanya. Masa saya kasih rumah, bundanya nggak kasih.